Selamat siang, Rahayu, Rahayu Sakudumadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, di manapun Anda berada, siang ini saya berada di sebuah petirtaan ya, sebuah kolam dengan ikannya yang bau besar-besar pemirsa. Inilah yang dinamakan Polaman yang berada di Ngelawang, Jawa Timur ya. Di Ngelawang, dekat dengan Malang, dekat dengan Singosari. Karena memang ini dulu adalah tempat petirtaannya Prabu Tunggul Ametung, penguasa Tumapel sebelum Singosari ya. Iwake gawe gede-gede, bau wening. Di airnya bau wening, ikannya bau besar-besar. Koi apa yang putih mas? Koi. Koi ya. Oh itu ada ikan koi putih pemirsa. Oh. Jadi sekilas mengingatkan kita kayak jalur tundo dulu ikannya besar-besar tuh banyak kecil-kecil pakai ya. Oh di airnya cawari sekali pemirsa lo kayak kaca pemirsa lumayan besar ini kolamnya pemirsa lo ini kesini semua ikannya. Nah, coba kita ke sini. Di sini ada jembatan. Jembatan dari kayu. Di depan ini kayaknya banyak sekali benda-benda purbakala. Nah, ini batu-batu besar pemirsa. Ada batu kotak ya. Ini batu-batu yang sangat tua dan langka pemirsa. Nah, itu juga ada ya. Wih. Kaget. Ini juga ada di sini batu-batu tua. Lah itu namanya ya. Telaga Polaman ya, namanya Telaga Polaman. Kalau orang mengatakan ya pemandian Polaman di sini pemirsa. Lah itu banyak sekali batu-batu yang sangat besar. Coba kita ke sana ada apa lagi kira-kira. Berarti ini airnya diambil juga untuk pengairan masyarakat. Buktinya banyak pipa-pipa ditanam di sini pemirsa. Besar-besar. Ini ada ikan bau besar sekali ini. Ki koyo anu mas, ki koyo ikan krokodil yo. Iya ta? Kayak krokodil yo. Oh, ikan raksasa ini. Iya kan? Iki mulutnya ini loh. Apa ya? Bukan juga krokodil ta? Bukan ya. Ternyata kolamnya banyak mirsa. Loh itu kok banyak lambang-lambang Surya Majapahit ya? Ini ada Dewi Kuam Im pemirsa. Coba sih kita kesini pemirsa. Aligator nih. Oh ya aligator. Kok krokodil? Anu aligator. Ini ada lambang-lambang maksudnya mau coba pemirsa. Coba kita masuk ke dalam. Ayo mas, buka pintunya mas. Menduluan. Permisi nggih, permisi. Amit. Rahayu langsung dumadi. Kita masuk saja pelan-pelan mas. Kita mau rusak itu pintunya. Ada apa mas? Oh banyak, ternyata banyak di sini dibuat untuk ritual pemirsa. Nah seperti ini ya, banyak sekali batu-batu tempo dulu ya. Ini tempat untuk ritual. Coba ke kiri mas, kayaknya ada sesuatu yang menarik di kiri itu. Itu ada patung kura-kura, ya kan? Ada patung kura-kura.
Wah ini banyak sekali arca-arca. Ini arca kala ya. Ini ada Buddha pemirsa. Loh ini ada arca Buddha. Lu ada Ganesha juga. Itu Ganesha mas. Nah, itu ada Ganesha. Ada tengkoraknya pemirsa. Nah ini ya. Arca-arca yang ada di Polaman. Lumayan lebar ya. Sampai ke atas sana bu. Ya kan? Oh ini kolam ini. Kolam kayak itu loh mas. Kayak di Kendedes loh. Itu kayak di Sumberawan mungkin. Oh berarti sini sumbernya pemirsa. Biru besar ini sumbernya. Di sini doingin pemirsa. Banyak patung-patungnya di sini. Loh banyak patung-patung. Loh itu ada patung naga. Atas loh mas. Paling atas berarti ini ya. Ini ada patung naga Antaboga. Ya Allah besar sekali. Ada patung naga Antaboga. Iya berarti yang kita injak ini sumbernya ini. Oh ini ada candi. Oh ini mas tempat ritual mas. Tempat tertinggi berarti ini. Nah ini seperti biasanya ya. Persajian-persajian pemirsa. Itu ada Linggayoni kecil. Itu ada Ganesha. Dan itu ada patung pemirsa. Kayak gapura. Jadi tempat ini benar-benar luar biasa pemirsa ya. Di tempat yang puncaknya ini dijaga oleh dua naga ya. Itu naga gini. Yang cewek ini naga raja karena memakai mahkota. Menjaga tempat tertinggi untuk ritual. Oh sini gak bisa. Oh gak bisa. Balik-balik ya. Jadi pemirsa kita kembali ke Polaman. Kembali turun lagi pemirsa. Itu tempat ritual yang deket batu kur tadi loh. Tapi memang banyak anu mas, banyak apa itu muter, ada batu-batu tua. Jadi tempatnya itu dikelilingi oleh batu-batu tua. Mumet batu ini wakai kalau umbrah. Nah seperti depan kita ini loh, sayang sebetulnya sampahnya jangan taruh di sini dong. Ini kan ada patung-patung pemirsa. Saya masih bak sih mas. Bukan godongnya lah, ini kan patung-patung lo. Ada patung asli ya, cewek-cewek. Entah buatan kita belum tahu. Kalau ini asli ini. Ini memang patung-patung tua ya. Nah. Kita keluarin mas. Tutup kembali, sama tutup kembali. Kita kembali ke kolam pemirsa. Tutup aja. Tutup kembali. Loh ini kan anu mas, ini kan batu-batu lumpang. Iya kan? Iya, batu lumpang. Batu-batu lumpang. Anu. Ini juga. Ini mungkin mau buat patung tapi nggak sampai nggak jadi. Nggak jadi. Berarti di sini banyak sumber-sumber loh, sumbernya ya. Batu-batu lumpang di sini pemirsa. Nah ini cepat ini ya. Nah, ini buanglah sampah cocok ini. Kadang-kadang kan orang kan ngawur orang-orang buang sampah seenaknya. Jadi banyak sekali kolam-kolam di sini pemirsa. Yang depan sini yang paling bau wening sekali ya. Nah konon dulu Tunggul Ametung ini sering menyepi di sini ya. Aku Tunggul Ametung kalau ada temannya kerajaan mana pasti diajak ke sini. Diajak ke sini apa mas? Tululul. Datang ke sini untuk menikmati pemandangan hawa di sini ya. Mungkin dulu ini semacam kayak hutan. Kayak sekarang ya. Di depan itu ada masjid pemirsa. Mungkin sampai sini dulu pemirsa pertemuan kita kali ini. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedek gede wae njaluk pakane.